Pemerintah Kota Semarang terus memantau harga sejumlah kebutuhan pokok jelang bulan Ramadan. Sementara di Blora, petugas gabungan Pemkab Blora sidak harga komoditas pangan di pasar tradisional Ngawen. Pemkot Semarang berkoordinasi dengan tim untuk memantau langsung harga kebutuhan pokok masyarakat yang naik di momen hari besar tertentu. Wali Kota juga menginstruksikan para lurah terjun langsung ke lapangan untuk memantau naik turunnya harga di pasar serta mencari penyebabnya. Kemudian Pemkab Blora bersama TNI dan Polri sidak ke pasar tradisional Ngawen. Petugas mendatangi lapak pedagang untuk memantau sejumlah harga serta stok seperti kebutuhan pangan dan bumbu dapur. Sejumlah komoditas mulai naik, kenaikan rata-rata mencapai Rp5.000 per kilogram. Menurut pedagang, omset penjualan mereka 50% karena tingginya daya beli masyarakat. Sidak gabungan akan terus dilakukan hingga jelang Idul Fitri. Masih stabil ya? Masih. Moli? Moli 20. Gak ada. Gak ada. Biasanya 14,5. Telur, Mak? Telur, Mbak? Telur, Mbak? Telur, Mbak?